Balmon Plaza Samarinda sangat ini kondusif dan sangat mendukung, terdiri dari SDM maupun sarana perhana yang dimiliki. Dan untuk sarana prasarana yang ada dimiliki, mempunyai stasiun fix HF, stasiun bergerak, transportable di 3 lokasi, dan perangkat jinjing. Jadi Balmon memiliki seluruh perangkatnya untuk mendukung kegiatan Balmon Kelas 1 Samarinda. Tantangan Balmon Kelas 1 Samarinda dalam melakukan tugasnya, yang pertama, keterbatasan dana, sehingga seluruh wilayah kabupaten kota tidak dapat dijangkau seluruhnya setiap tahun. Kemudian, apabila terjadi gangguan ataupun permintaan dari pihak lembaga penyiaran untuk pengukuran frekuensi radio, tidak dapat seluruhnya di cover oleh Balmon Samarinda. Pengelolaan set infrastruktur yang ada di Balmon Samarinda, di mana ada 3 lokasi. Yang pertama, pelayanan kita yang kita tempatkan di Kecamatan Sambutan, itu kita fokuskan kepada kantor pelayanan dan pusat administrasi di Sambutan. Yang kemudian satu lokasi lagi itu di Pulau Atas, yaitu stasiun fix HF, di mana kantor ini kita jadikan tempat operasional monitor frekuensi radio, di mana kita fungsikan ini selama 14 jam kerja. Jadi kita tempatkan staf monitor 2 shift. Jadi jam 8 sampai jam 15 dan 15 sampai jam 22 malam. Kemudian yang ketiga, aset kita yang berada di Balikpapan. Aset Balikpapan ini kita jadikan stasiun monitor juga untuk wilayah Balikpapan dan sekitarnya, dan pelayan bagi masyarakat Balikpapan juga dan sekitarnya. Jadi pengelolaan ketiga aset ini kita manfaatkan secara efisien dan efektif. Peranan Balmon Kelas 1 Samarinda sebagai koordinator HF saat ini, di mana kita menghimpun seluruh laporan-laporan dari masing-masing Balmon maupun loka yang memonitor stasiun HF, kita jadikan satu, sehingga kita atur waktu setiap triwulan kita rapat untuk mencari permasalahan ataupun cara-cara apa yang menjadi masalah di lapangan untuk kita laporkan ke Ditjen SCPPI. Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Samarinda agar masyarakat dapat informasi maupun sadar terhadap penggunaan frekuensi, antara lain melalui sosialisasi kegiatan ujian amatir radio, sosialisasi melalui media cetak, billboard maupun media elektronik, dan tatap muka langsung kepada masyarakat seperti tugas kita dalam pelaksanaan validasi maupun observasi monitoring frekuensi radio. Yang perlu ditingkatkan untuk mendukung kinerja Balmon terhadap pelayanan masyarakat, yaitu diklat yang dilakukan terhadap fungsional pengendali frekuensi radio maupun fungsional tertentu untuk dapat bekerja secara profesional, akuntabel, dan inovatif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Harapan saya terhadap UPT yaitu terjadinya peningkatan status UPT menjadi seluruhnya Balmon, karena masih ada beberapa yang masih statusnya loka monitor. Harapan ke SCPPI yaitu agar staf-staf maupun pejabat yang berprestasi di UPT agar dapat diberikan reward seperti penghargaan ataupun dilibatkan dalam event-event internasional maupun ITU, sehingga seluruh staf itu bekerja profesional, akuntabel, dan inovatif. Salam proaktif, selamat bekerja. We love SDPPI.